baby, belum gila. Ke oke. Ya, boleh. Like. Ya. Dibuka tak? Ini macam tak di nampak. Sekejap ya. Dengar tak suara aku? Oh, dengar kan suara? Dengar. Sekejap, slide. Okey. Boleh sekejap. Sekejap. Puan Sumati. Puan. Tak. Boleh dah cik Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kembali kita kepada slide yang terakhirlah. Bukan slide terakhir, hari yang terakhir. Khusus peningkatan kemahiran pengurusan teknikal, pertandingan sokongan akademik, STEM peringkat negeri Selangor secara dalam talian tahun 2022. Untuk slide hari ini kita akan sebelum tu kita bersiaran secara langsung dalam media YouTube dan juga Facebook. Okey. So pertamanya yang berusaha Encik Ahmad Faiz bin Ismail Elias Ibrahim, penolong pengarah unit pembangunan bakat murid Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, pegawai teknikal negeri, pegawai teknikal daerah, pengetua dan guru besar Sekolah Negeri Selangor, penolong kanan kurikulum Sekolah Negeri Selangor, guru-guru STEM Sekolah Negeri Selangor. Kita sambung kursus pada hari ini. Sebelum kita pergi kepada pertandingan, saya suka ingin menerangkan sekali lagi panduan am pertandingan di bawah Engineering Online Challenge EOC peringkat Negeri Selangor. Sebelum tu saya perkenalkan dulu pegawai yang bertanggungjawab untuk mengendalikan program koakademik STEM di bawah unit pembangunan bakat murid Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Di sebelah kiri saya ialah Puan Nur Fazilah binti Rosdi dan sebelah kanan saya bersama Encik Ahmad Faiz bin Ismail Elias Ibrahim. Okay. Saya bersama penyelaras teknikal negeri, saya Siti Fazilah binti Hamali daripada SMK Dengkil bersama Ketua Penyelaras Teknikal Negeri Encik Abdul Hasli bin Abdullah, Puan Azuraili binti Alwi, Puan Heliza binti Hayes dan juga Encik Muhammad Razi bin Muhammad Roslan. Okay, di bawah Engineering Online Challenge ada 4 acara yang dipertandingkan. Yang pertama, National Robotic Competition di mana terbuka kepada sekolah rendah dan sekolah menengah. Yang kedua, pertandingan inovasi sains, teknologi dan kejuruteraan ataupun singkatannya PSTEC juga terbuka kepada sekolah menengah. Yang ketiga, kita ada pertandingan mini F1 in school, sekolah menengah sahaja. Dan yang terakhir ialah teknologi pelancaran roket terbuka kepada sekolah rendah dan sekolah menengah.
peraturan dan cara penyertaan. Yang pertama, pertandingan dijalankan secara dalam talian dan terbuka kepada murid sekolah bantuan kerajaan, persekutuan dan negeri. Hasil projek yang dipalagiat akan dibatalkan penyertaan dengan serta-merta. Bahan projek yang dihantar tidak akan dikembalikan kepada peserta. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor berhak menyiarkan rakaman video atau menggunakan bahan pertandingan di mana-mana platform bagi tujuan hibahan atau pendidikan. Setiap peserta perlu mengisi borang persetujuan dan pelepasan. Seterusnya, pertukaran peserta selepas pendaftaran adalah tidak dibenarkan. Setiap sekolah hanya dibenarkan menghantar satu penyertaan sahaja bagi setiap acara. Urusetia akan memilih pendaftaran yang terkini sahaja. Seterusnya, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor berhak membatalkan penyertaan lewat dan melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam kertas konsep. Keputusan penjurian adalah muktamad. Guru pembimbing perlu membuat pendaftaran beserta pautan setiap bahan dalam Google Form yang diberikan. Pendaftaran tanpa bahan yang lengkap dikira sebagai tiada penyertaan. Pautan bahan yang dihantar hendaklah disetkan kepada anyone on the internet with the link can view. Seterusnya, urusetia tidak akan bertanggungjawab bagi pautan yang dihantar tidak dapat dibuka. Yang seterusnya, pautan setiap bahan hendaklah dihantar secara berasingan dan bukan dihantar pautan folder. Sebagai contoh, sekiranya pertandingan itu memerlukan dua bahan iaitu video dan laporan, video perlu dihantar melalui link yang berbeza, laporan juga dihantar melalui link yang berbeza. Setiap penyertaan tidak boleh memaparkan identiti sekolah pada semua bahan pertandingan yang dihantar. Sekiranya membuat video di kawasan sekolah, elakkan penampakan logo sekolah atau apa sahaja yang menunjukkan identiti sekolah. Pautan dan dashboard pendaftaran telah diberikan melalui surat pemakluman serta channel Telegram pertandingan. Di sini guru pembimbing boleh sertai channel Telegram pada link yang disertakan ataupun boleh scan QR code pada paparan ataupun pada ruangan komen pada YouTube dan juga Facebook juga telah diletakkan link channel Telegram. Okey, ini adalah tarikh penting EOC. Okey, tadi saya dah senaraikan ada 4 pertandingan di bawah EOC dan ada beberapa pertandingan yang tidak dianjurkan di peringkat daerah ataupun saringan satu di mana pertandingan itu terus ke peringkat negeri. Okey, antaranya tengok NRC atau National Robotic Competition. Okey, untuk pertandingan ini tidak diadakan ataupun tidak dianjurkan di peringkat daerah atau saringan satu. Penjuriannya adalah tarikh tutup penyertaan untuk NRC ialah 8 Ogos 2022. Penjurian di peringkat negeri adalah pada 10 hingga 15 Ogos dan itu adalah peringkat kebangsaannya 10 hingga 15 Ogos. Okey. So untuk PISTEC, penyertaan untuk menghantar proposal adalah tarikh tutup penyertaan adalah 19 Ogos. Untuk peringkat kebangsaan, to be confirmed, tidak ada lagi tarikh yang diberikan. Cuma di peringkat penghantaran akhir adalah 16 September. Okey, 16 September penghantaran peringkat akhir. Okey, penjurian di peringkat negeri adalah pada 19 hingga 23 September. Manakala untuk mini F1, yang ini terbuka kepada sekolah menengah, menghantar daftar pasukan terlebih dahulu. Okey, daftar pasukan terlebih dahulu iaitu pada 20 Julai. Okey, latihan pusat akan diadakan bingkil terlebih dahulu pada 25 Julai. Sebab tu diharapkan sekolah yang berminat untuk menyertai mini F1
boleh mendaftar dulu pasukan pada 20, tarikh tutup ni adalah 20 Julai. Okey, kemudian latihan pusat akan diadakan pada 25 Julai dan penghantaran projek, maksudnya bahan tersebut adalah pada 19 Ogos. Ada perbezaan ya antara daftar pasukan ini, special sedikit. Kita hantar nama terlebih dahulu, nama pasukan, baru kita buat bengkel. Penjurian akhir di peringkat negeri akan diadakan pada 20 hingga 23 Ogos dan 3 September adalah pengumuman pemenang. Okey. Dan yang terakhir di bawah EOC ialah teknologi pelancaran roket terbuka kepada sekolah rendah dan sekolah menengah. Okey. Tarikh tutup penyertaan adalah 26 Ogos untuk teknologi pelancaran roket sahaja yang akan dianjurkan di peringkat daerah ataupun saringan satu, iaitu tarikh tutup penyertaan saringan satu adalah 26 Ogos. Penjurian di saringan satu ialah, maksudnya penjurian di peringkat daerah, 29 Ogos hingga 2 September. Latihan pusat peringkat daerah untuk memastikan bahan yang dihantar ke peringkat negeri adalah kita bagi time frame di antara 3 September hingga 15 September. Penghantaran peringkat akhir, maksudnya penghantaran ke peringkat negeri, adalah 16 September. Okey, dan penjurian akhir peringkat negeri akan bermula pada 19 hingga 23 September. Okey. Ini adalah tarikh penting, jangan risau kalau sekiranya tak dapat buat catatan. Slide ini kita akan share di channel Telegram pertandingan. Okey, tarikh mula pendaftaran untuk semua perkara ini adalah bermula, untuk pertandingan ini akan bermula pada 15 Julai 2022. Okey, untuk adik saringan satu, yang ini adalah untuk pertandingan roket sahaja. Sebab roket sahaja yang akan dipertandingkan di peringkat saringan satu, pemenang akan mendapat pengiktirafan seperti berikut. Johan McJohan dan juga ketiga, pemenang akan menerima sijil pencapaian fizikal dan juga sijil penyertaan. Bagi tempat keempat dan kelima, peserta akan menerima sijil pencapaian digital dan juga sijil penyertaan. Untuk hadiah peringkat akhir, pemenang akan mendapat pengiktirafan seperti berikut. Okey, Johan, naik Johan dan juga ketiga, peserta layak mendapat pula sijil pencapaian fizikal dan juga sijil penyertaan. Okey, bagi tempat keempat dan kelima, peserta akan layak mendapat sijil pencapaian fizikal dan juga sijil penyertaan. Okey, di sini disertakan juga juga peranan pegawai teknikal daerah. Okey, menyemak penyertaan yang dihantar bagi memastikan pasukan yang menyertai layak memperolehi sijil penyertaan, mengeroleh penjurian di peringkat saringan satu, menjalankan sesi latihan pusat bagi penambah baik bahan projek, laporan wakil daerah, memastikan pasukan yang layak ke peringkat akhir membuat pendaftaran semula dengan bahan-bahan yang lengkap sebelum tarikh tutup. Peranan penolong PPD, Unit Pembangunan Bakat Murid Daerah, mencalonkan hakim-hakim daerah untuk dilantik oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, memastikan proses penjurian saringan satu dijalankan mengikut tempoh yang ditetapkan, menyemak dan mengesahkan pendaftaran semula pasukan yang layak ke peringkat akhir sebelum tarikh tutup. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang tidak dinyatakan. Semua hal yang tidak dinyatakan dalam kertas konsep atau sebarang pengecualian mengenai pematuhan syarat-syarat pertandingan atau semua perkara di luar jangka atau mengenai tafsiran akan diputuskan oleh JPN Selangor. Keputusan hakim atau juri adalah muktamad. Kertas konsep ini sah untuk tahun 2022 sehingga maklumat atau semakan lanjut dari pihak Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dan boleh digunakan di semua peringkat pertandingan yang dianjurkan oleh JPN Selangor. Pertandingan ini tertakluk kepada peraturan yang terkandung dalam kertas konsep sahaja. Sebarang pindaan berkaitan kertas konsep dan pertandingan
telah tertakluk kepada JPN selama. Okey, tanpa membuang masa, saya jemput untuk membentangkan kertas konsep bagi pertandingan inovasi. Pertandingan Cikgu Sumati, pertandingan inovasi sains teknologi dan kejuruteraan PSTEC. Puan Sumati, anak perempuan ragawan daripada SMK Jalan 4 Bangi untuk membuat pendataran bagi kertas konsep. Persilakan. Okay, selamat sejahtera. Terima kasih Cikgu Fazila. Selamat sejahtera kepada Encik Ahmad Faiz dan Cikgu Abdul Rasli dan juga Cikgu sekalian. Saya akan bentangkan tentang PSTEC untuk hari ini ya. Saya cuba dalam saya di sekolah ni dia ada kerja ada tidak ada. Okey. Okey. Kita mulakan ya. So latar belakang PSTEC ni adalah sebenarnya pertandingan afiliasi dengan Regeneral International Science and Engineering Fair ISEF. So biasanya murid yang menang di peringkat kebangsaan akan layak ke peringkat antarabangsa untuk menyertai ISEF. So dia mula dilaksanakan pada tahun 1999 dan di bawah bahagian sukan kurikulum persendirian dan KPM. Ini adalah objektif. Objektifnya adalah untuk memupuk daya kreatif dan daya intelek murid dalam mencari satu penyelesaian dalam suatu masalah atau persoalan secara saintifik melalui penyelidikan. So, ini adalah tentang kajian saintifik. Satu projek yang berteraskan kajian saintifik yang terperinci biasanya. Sebab ISEF yang akhir sekali nanti itu adalah science fair yang terbesar di dunia. So dia sangat strict. So kita perlu adakan satu projek yang agak high quality lah untuk pertandingan ini. So yang kedua, mempertingkatkan lagi keupayaan murid untuk membuat hipotesis, pengujian, analisis data kajian, pelaporan dan pendokumentasian. Dan juga mendorong keyakinan murid dalam mengemukakan ciptaan dalam bidang sains dan teknologi berasaskan aktiviti yang berbentuk inventif, inovatif dan kreatif. Mencukil bakat reka cipta dan inovasi dalam bidang sains, kejuruteraan dan teknologi. Dan juga mengenal pasti murid yang berpotensi dan berketerampilan bagi mewakili Malaysia ke Regeneral International Science and Engineering Fair, ISEF. So kita punya objektif yang paling akhir sekali adalah untuk mengenal pasti murid yang berpotensi dan berketampilan dan dapat mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa. So untuk PSTEC, syarat-syarat am adalah dia terdiri daripada projek atau penyelidikan yang baru. Kita biasanya akan mengemukakan sesuatu yang baru. Kalau projeknya adalah projek yang pernah bertanding dan menang anugerah, sepatutnya penambahbaikan atau sesuatu yang baru dilaksanakan sebelum menghantar untuk PSTEC. Dan ada borang untuk menerangkan apa pembaruan yang telah dibuat. Yang ketiga, paparan projek dan abstrak adalah wajib dalam bahasa Inggeris sahaja. Yang keempat, borang dan kelulusan asasi atau institusi lain. Ini adalah sangat penting dalam ISEF kerana untuk ISEF dia ada borang-borang tertentu yang perlu
diisi. Tanpa borang itu, projek itu tak diterima. Kita akan tengok juga sedikit borang-borang tersebut selepas ini ya. Kenaikan had penyertaan warga negara Malaysia berumur 14 hingga 19 tahun. That means daripada tingkatan 2 hingga tingkatan 6 dan menuntut di institusi KPN. Projek boleh berbentuk individu atau berkumpulan. Dia boleh individu ataupun berkumpulan. Dan penukaran alih pasukan dan status projek adalah di atas kelulusan SRC dan KPM. Tapi biasanya kita kekalkan alih pasukan dan status projek itu supaya tak ada masalah nanti. So seboleh-bolehnya jangan tukar ahli pasukan tu akan jadi senang. Last sekali adalah setiap sekolah atau JPN layak menghantar lebih dari satu projek. So tak ada apa-apa had untuk projek ataupun projek dari satu sekolah atau satu negeri. So satu sekolah boleh hantar lebih dari satu projek. Kalau semua projek itu layak, semua projek itu akan diterima. So dalam PSTEC ni ataupun ISEF, kita PSTEC ni peringkat kebangsaan, ISEF adalah yang international. So kita akan gunakan sepenuhnya peraturan dan rules and regulation dari ISEF supaya dia senambung nanti dengan yang seterusnya. Okay, so dalam ni ada 21 kategori. So kategorinya sangat luas. So kita boleh gunakan projek yang pelbagai sebenarnya. Ada 21 kategori dan dia dibagi kepada sains dan juga kejuruteraan. Dan ada setiap kategori itu ada subkategori. Dari 5 hingga 9 subkategori masing-masing untuk satu kategori. So dari 21 kategori kita akan dapat banyak lagi subkategori. So ini adalah 21 kategori yang diberi. Animal science, behavioral and social science, biochemistry, biomedical and health science, cellular and molecular biology, chemistry, computational biology and bioinformatics, earth and environmental science, embedded system, energy, sustainable material and design, engineering mechanics, environmental engineering, materials science, mathematics, microbiology, physics and astronomy, plant science, robotics and intelligent machines, system software and translational medical science, sorry. So ada 21. So banyak kategori yang kita boleh cuba. Ini adalah contoh satu kategori yang dari 21 ni kita ambil yang chemistry. Kalau kita tengok chemistry, dia punya explanation, studies exploring the science of the composition, structure, properties and reactions of matter not involving biochemical systems. So dia ada very specifically describe each category itu. So di bawah chemistry ini, ada lagi subcategory, analytical chemistry, computational chemistry, environmental chemistry, inorganic chemistry, materials chemistry, organic chemistry, physical chemistry and others. So yang others tu maybe ada kaitan dengan chemistry dan sepadan dengan description yang diberi ni. So kita boleh pilih mana-mana satu. Ini adalah engineering. Ini salah satu contoh untuk engineering dan subkategori dia. So anda setiap kategori ada beberapa subkategori yang boleh dipilih. Format pertandingan dan penilaian ni biasanya kita akan hantar plan penyelidikan dulu, research plan dulu, tapi pada peringkat negeri kita setakat research plan sahaja akan dinilai. Penilaian adalah oleh SRC, Scientific Review Committee, yang terdiri daripada juri-juri yang pakar dalam pelbagai bidang dan sudah lama mereka terlibat dalam ni, pensyarah-pensyarah, profesor-profesor yang memang pakar
dalam bidang mereka. So, apabila kita menghantar plan penyelidikan ini, akan dinilai oleh SRC. Dan sebelum dihantar ke peringkat kebangsaan, kita akan nilai dulu di peringkat menteri. Yang seterusnya adalah pengantaran laporan lengkap. So, apabila pengantaran plan penyelidikan, penilaian SRC 1, jika dipilih, kita perlu menghantar laporan lengkap projek dan juga borang-borang yang berkaitan. Jika kita terpilih juga untuk yang ketiga, peringkat ketiga, iaitu peringkat kebangsaan, penilaian bersemuka akan dijalankan dan projek kita perlu dipaparkan. Ia ada format tersendiri mengikut format ISAP juga. So yang pertama, research plan. Kalau dapat dipilih, baru kita akan hantar laporan lengkap. Dan seterusnya, bila terpilih juga laporan lengkap, akan dijalankan penilaian bersemuka. So yang setakat ni, kita kena sediakan research plan dulu, proposal sebenarnya. Ini penjurian peringkat negeri diuruskan oleh negeri dan kebangsaan diuruskan oleh SRC. So seperti yang saya kata, untuk peringkat negeri kita akan nilai sehingga research plan. Selepas itu kita akan hantar ke peringkat kebangsaan, di mana dari research plan sampai akhirnya akan diuruskan oleh SRC. Untuk peringkat negeri, kertas cadangan yang akan dihantar sebenarnya benda yang sama akan dihantar ke kebangsaan, tapi nilai penilaian akan dibuat di peringkat negeri untuk mencari 5 pemenang untuk peringkat negeri. So untuk ini ada sedikit perubahan dalam kriteria pemakan sebab kita tak melibatkan yang sepenuhnya. So peringkat pertama, ini adalah tapisan pihak penganjur di mana semua kertas cadangan, borang-borang yang dihantar akan diperiksa dan disahkan oleh panel hakim di peringkat negeri. Peringkat kedua, penilaian proposal. Proposal akan dinilai berdasarkan kriteria penilaian setara dengan kriteria penilaian yang digunakan di ISAP. So kita lihat kriteria pemarkaan dia. So keaslian, menunjukkan daya kreatif dari segi pemilihan projek. So pemilihan projek ni sangat penting untuk memastikan dia kualiti projek itu. So projek yang dipilih haruslah idea asli, peserta yang terlibat atau mempunyai ciri-ciri penambahbaikan yang jelas dan tidak dicipta dari mana-mana sumber. So seperti yang asal tadi saya beritahu, penyedia yang baru ataupun yang sudah. Kalau sudah pernah, that means kita akan tambah baik. Tidak boleh hantar benda yang sama. Jika didapati projek itu sama, akan di-disqualify. So ini 5 markah untuk peringkat negeri ya. Seterusnya rational. Rational ni sebenarnya ikut kriteria dari ISAP. So dia ada latar belakang, ada tujuan, kepentingan dan sumbangan atau impact projek terhadap masyarakat. So keempat-empat ni akan memberi 5 markah setiap, that means akan jadi 20%. Ini sangat penting. Dari sinilah kita nampak latar belakang projek tu, tujuan projek, apa kepentingan projek itu dan impact terhadap masyarakat. Biasanya projek yang dibuat itu kalau impactnya untuk masyarakat yang terdekat saja, itu dia mungkin tidak memberi kesan yang banyak. So biasanya impact tu kita kena tunjukkan dengan jelas. Seterusnya, hipotesis matlamat 10 markah harus mempunyai kesinambungan dengan rational project. So dia kena ada kesinambungan dengan rational tadi. Prosedur 30 markah, terangkan dengan jelas aspek-aspek seperti pemboleh ubah, metodologi, reka bentuk eksperimen. Metodologi ataupun reka bentuk eksperimen, because ni ada sains dan juga engineering, dia berbeza sedikit, dan kaedah pengumpulan data. So
Last sekali, risiko dan langkah berjaga-jaga. Ini diberi 15 markah sebab dalam ISF, risiko ini sangat penting. Murid sebenarnya perlu tahu apa sebenarnya risiko yang ada dalam eksperimen atau projek yang dilakukan. Ini akan disusuli dengan borang nanti, borang yang akan diisi. Setiap bahan yang membawa risiko, dia ada borang yang perlu diisi. So, dia kena kenal pasti apa masalahnya dan bagaimana dia perlu mengatasi, ataupun jika gunakan bahan-bahan yang harmful substances, macam mana nak lupuskan dia. Semua itu sepatutnya student tahu. So, langkah berjaga-jaga. Yang ini adalah metodologi. Metodologi senaraikan sebab ini adalah proposal. Kita akan berikan cadangan kita. Apakah cara kita nak jalankan eksperimen ini? Cadangan sahaja. Masa menghantar research plan ini, cikgu tak perlu hantar laporan penuh. Ya, ini adalah proposal saja. Dari sinilah jika diberi kelulusan, baru kita akan sambung dengan projek yang sebenar. So, akhir sekali adalah bibliografi atau senarai bahan rujukan. So, kena senaraikan semua bahan rujukan seperti journal science, artikel, buku, internet dan sebagainya. Untuk peringkat negeri, kena ada sekurang-kurangnya 5 rujukan utama. Dan perlu menunjukkan kaitan yang jelas dengan projek yang dipilih. Jangan ada 5 saja tapi dia macam tak ada kaitan dengan projek yang dijalankan. So, utama rujukan utama tu yang betul-betul dirujuk untuk menjalankan projek tersebut. Dan rujukan kalau boleh pilih yang terkini. Ini seperti yang saya tunjukkan tadi. Ini adalah peringkat kebangsaan. Peringkat kebangsaan dan juga untuk peringkat antarabangsa, research question. So, research question inilah yang akan membawa kita kepada projek itu. So, dia akan membawa markah 10, design and methodology 15, execution, pelaksanaan, bagaimana dilaksanakan itu 20 markah, creativity 20 dan presentation 35. So, presentation ini sangat penting. Murid sepatutnya boleh present projek mereka dengan jelas, yakin dan dapat menjawab soalan-soalan ini yang diberikan oleh juri dengan jelas. So, ini bermaksud murid itu sepatutnya terlibat dari awal hingga akhir projek itu, murid itu terlibat. Jangan projek itu projek orang lain, kita minta student present saja, ini akan jadi masalah nanti. Presentation 35 itu akan hilang markah banyak. Ini peringkat negeri, ada 5 pemenang. Dan ini adalah hadiah dan tawaran bersyarat dari peringkat kebangsaan. So, 5 tempat pertama, Johan hingga tempat kelima, sijil dan trofi akan diberikan. Dan sijil penyertaan peringkat kebangsaan untuk semua peserta yang terlibat untuk peringkat kebangsaan. Yang tawaran bersyarat ke regional dan ISF ini adalah bergantung kepada SRC. Mereka akan tentukan projek mana yang layak ke peringkat kebangsaan. Bukan berarti semua projek yang dapat Johan hingga kelima itu dapat menyertai, tetapi mungkin tidak sebab ada beberapa perkara yang perlu diberi perhatian sebelum dihantar ke peringkat international itu. Untuk dapatkan maklumat lanjutan tentang international yang rules and regulation, cikgu-cikgu bolehlah pergi ke website ISF Regeneron untuk tahun 2022-2023. Sebab kita, bila kita pilih wakil untuk negeri ke kebangsaan, itu adalah untuk tahun ini, 2022. Tetapi yang kebangsaan bila dipilih itu, wakil itu akan ke Regeneron ISF pada tahun hadapan. Untuk wakil sebagai wakil Malaysia. So,
Rules itu adalah rules 22-23. Nah, jangan baca yang sebelum tu ya. So, baca yang 22-23. So, umur tadi pun sama. Kita kena pastikan umur murid itu adalah dalam golongan yang diberi tadi, 14-19, semasa mereka mengambil bahagian di peringkat antarabangsa. So, kalau tahun ini 19, murid itu form 6, tahun depan dia tidak boleh ke international sebab umur dia sudah tidak ada dalam, tidak masuk dalam range yang diberikan. So, kena pastikan murid itu umur dia adalah seperti yang dinyatakan pada tahun hadapan, Mei. Biasanya ISAP ini adalah bulan Mei. Ini tentative prereq sehingga ke kebangsaan. Jika dipilih nanti ke kebangsaan akan diberi juga guidance dari pihak SRC dan juga KPM. Ini adalah tips khas dari mentor pemenang ISAP. Malaysia banyak juga menang dalam ISAP. Dan ini adalah salah seorang mentor yang menjadi pembimbing kepada pemenang ISAF yang menang bukan saja Gold Award tetapi juga Special Award untuk tahun 2022 yang Mei yang lepas. Okey, ini adalah yang pertama. Pilih bidang mengikut minat. Ini adalah minat murid sebenarnya. Buat perbandingan dengan projek buat ISAF sebanyak mungkin. Sebenarnya ISAF itu kita boleh lihat projek-projek yang telah dipertandingkan sebelum ni. So kita kena bandingkan. Bandingkan projek anda dengan projek yang merangkul award sama ada top award, grand award atau special award. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tak dapat anugerah. Juga kita kena tengok kenapa yang projek itu boleh dapat dan projek yang satu lagi tak dapat. So dari sana mungkin kita boleh nampak apa kelebihan projek yang mendapat grand award itu ataupun special award itu berbanding dengan projek kita ataupun projek yang tak menang itu. So buat analisis dan tanya diri sendiri adakah kita puas hati dengan projek yang ada tu dan mampu membawa pembaruan. Kalau projek anda mirip projek yang lepas dari ISAP, that means kalau nampak macam projek, sometimes kita fikir sama, bukan satu projek itu sama yang mendapat idea yang sama. So mungkin kita nak buat sesuatu tetapi sudah ada team lain yang sudah membawa projek yang lebih kurang sama ke ISAP. So kita kena buat pembaruan supaya projek kita lebih menonjol nanti. Yang kedua, kategori yang bersesuaian. So kita kena cari juga kategori mana yang selalu dapat top and grand award ini. So kategori itulah kita boleh beri tumpuan. Kalau itu adalah satu yang boleh kita buat, kita boleh cuba. Kategori sedemikian mungkin selalunya menunjukkan topik yang terbaru dan terhebat. So that means kita tengok kategori mana yang selalu menang tu. Bandingkan projek sebegitu rupa dengan projek anda dan cuba fikirkan adakah projek anda memerlukan kemahiran baru. So ini yang kita kena tahu. Sometimes we, bukan semua yang kita tahu. So kalau kita rasa kita perlukan kemahiran baru atau murid itu perlukan kemahiran baru, kita perlu dapatkan bantuan daripada institut lain. Mungkin kita tak ada kemahiran itu, tapi kita ada pakar yang boleh membantu kita. So kita kena dapatkan bantuan daripada pihak luar. Tetapi dengan kebenaran sekolah. Ini adalah cari bahan penyelidikan berkenaan dengan topik yang dipilih. So ini yang tadi, yang the last part of it, yang ada bahan rujukan itu. Bila kita cari biasanya akan keluar. Bila kita letak keyword yang berkaitan dengan projek kita, kalau dia keluar banyak tentang itu maksudnya dia sudah biasa, not very interesting tadi. So kita cari yang luar biasa sikit. Sebab itulah yang dikendaki oleh PSTEC ataupun ISAP.
Dan bila buat rujukan kertas penyelidikan, kita kena tahu bila dan siapa sebenarnya yang buat kajian itu. Jika dia terlalu lama, mungkin dia it's not up to date untuk kita sekarang nak gunakan itu. Dan universiti mana yang lakukan? Sometimes ada je kertas penyelidikan yang sebenarnya tak berapa kualiti sebab kita tak tahu siapa yang publish itu. So kita kena pastikan dia datangnya dari satu institut ataupun grup yang boleh dipercayai dan terkini. Dan lihat impact dari projek seperti menyelesaikan isu pandemik atau food security. So lagi besar impact, lagi bagus. So ini adalah tip yang seterusnya. Cari mentor yang berminat dalam bidang yang disebuti. So kita kena cari mentor yang ada kepakaran dan minat dalam bidang yang kita ceburi. So jangan rasa macam it's not like malu ke kita nak cari orang lain. Sepatutnya kita tahu bukan semua yang kita tahu. So kita cari siapa yang pakar dalam bidang itu, kita boleh dapatkan bantuan. Tetapi bukan dapatkan projek itu bulat-bulat dari universiti ke minta student present. Semua analisa data perlulah menggunakan kaedah yang terkini. So dia ada banyak cara yang kita boleh analisis data. Jangan beri yang sangat basic. So dia kena tunjuk cara analisis itu yang canggih dan terkini. So yang menurut mentor ni bacat hanya sesuai untuk sekolah rendah saja. Itu yang diberitahu pada ISEP 2022. So kalau boleh kita elakkan semua nilai tipu, kita tunjukkan dengan cara yang lebih saintifik. Jangan keberatan untuk melayari laman sesawang untuk belajar kemahiran baru. So ada banyak benda yang kita boleh belajar dari internet. Bukan cikgu, student saja, cikgu-cikgu sendiri untuk membantu murid kita nanti. Ini adalah beberapa contoh yang diberi. Tools yang boleh digunakan untuk analyse data kita. Ini adalah borang-borang yang biasanya kita perlu isi. Ini list saja ada di sini. Sebenarnya semua borang ini boleh didapati daripada website ISEP. So yang first itu memang semua kena isi. Checklist adult sponsor. Ini adalah biasanya guru. Tetapi boleh juga parents. Kalau kita lihat ISEP punya rules, parents pun boleh. Siapa pun boleh jadi adult sponsor. Tetapi kalau kita di bawah KPM, kita akan gunakan cikgu menjadi adult sponsor. So checklist ni yang form 1 semua kena isi. 1A student checklist pun semua kena isi. So dalam ni sangat penting, tarikh itu sangat penting. Kalau tarikh salah, borang tu reject. So date of experiment. Pre-approval by SRC. So ini biasanya awal masa kita nak mula yang checklist adult sponsor, student checklist, approval form, semua ni adalah sebelum, before experiment started. Supaya kita ada menunjukkan ada satu yang parents beri approval dan juga ada yang kita dapat approval daripada pihak yang kita nak bekerjasama. 1C, Regulated Research Institute. This one adalah selepas. Yang 1C selepas, tapi 2 qualified scientist ni before experiment started. That means menunjukkan scientist itu ataupun pensyarah ke sudah lihat proposal kita dan dia bersetuju ini adalah sesuai dijalankan. Dan jalankan, kalau kita nak jalankan di tempat dia, itu kebenarannya. Yang form 3 ni adalah risk assessment form yang saya, seperti yang saya kata tadi, sangat penting dia kena tahu apa risk. Sebelum mulakan eksperimen itu, mereka sudah buat analisis. Apakah risk yang akan mereka hadapi. So ini pun penting. Human informed consent form ini, ini adalah jika kita gunakan manusia. Dalam apa bentuk saja, kalau kita buat sesuatu yang kita nak beri pada manusia untuk try. That means kalau lotion, kita nak dia
try for a few days. So kita kena beri borang ini, minta kebenaran, dan semua borang ini kalau kita gunakan, kita kena hantar bersama nanti. Ini adalah vertebrate animals. Kalau kita perlu gunakan pun sama, kena dapatkan kebenaran SRC sebelum kita mulakan eksperimen. Dan PHBA, potentially hazardous biological substance ni. So ini pun sama. So kita akan, kita perlu mendapat kebenaran sebelum kita mulakan eksperimen. Kalau tak ada kebenaran, kita tak boleh jalankan eksperimen ini. Ini pun akan di, kita dapat kebenaran daripada SRC dulu. Continuation project ini adalah kalau kita pernah buat dan kita upgrade, that means kita akan gunakan ini dan kita akan terangkan apakah benda yang kita upgrade di sana. Saya rasa itu sahaja untuk Pistek. Borang-borang semua ni boleh dapat daripada website iServe itu. So, dalam tu dia ada terangkan dengan jelas apa yang perlu dibuat. Okay, sekian. Okay. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Sumati atas penerangan yang saya rasa dan saya tak pernah masuk pun saya boleh faham. Okey. Saya dah simak dekat ruangan Facebook. Tiada soalan. Begitu juga dekat ruangan YouTube. Tiada soalan. Mungkin diorang berdebar kot. So, tapi yang saya faham, yang saya boleh buat kesimpulan, untuk di peringkat negeri, dia tidak ada di peringkat saringan satu ya. Dia tidak ada di peringkat daerah. Dia hanya ada di peringkat negeri. Mungkin sekolah yang boleh mencuba boleh sertai dulu di peringkat negeri sebelum kita pergi ke peringkat kebangsaan. Dia mungkin dari satu tahap ke satu tahap dulu, sebab yang peringkat negeri tadi sekurang-kurangnya lima sumber utama, lima apa tadi? Lima tu perlu ada dalam laporan tersebut. Mungkin dia cara dia mungkin kalau nak terus kepada ISF tu mungkin tinggi sangat. Mungkin sebab benda ni perlu ada perancangan yang lebih awal. So maksudnya kalau sekolah-sekolah yang berminat mungkin boleh mulakan dulu dengan terlibat dulu ataupun masuk dulu di peringkat negeri. Kalau ada rezeki mungkin boleh mungkin dia punya projek tu boleh kepada peringkat kebangsaan. Okey, tadi dekat ruangan komen Cikgu Nur Hayati, sekiranya guru-guru yang berminat untuk menyertai Pistek ni boleh join Pistek Selangor Group. Ada link ke? Tu Telegram ke apa kak? Telegram. Oh, Telegram. Sebenarnya daripada grup tahun lepas, kita buat sekali je lah. Semua akan dimasukkan kat situ nanti kalau ada apa-apa info lah. Okay. Cikgu Sumati, kalau proposal berapa page ya? Sekurang-kurangnya. Proposal dalam I think maximum 5 pages. Oh, okay. Boleh cikgu. Kita buat proposal saja kan. Kita belum ada data, kita tak ada lagi apa-apa. So kita akan beri dia punya. Kalau kita tengok rasional yang diberi itu dia tak banyak. So okay, dalam 5 pages is enough. And satu lagi saya nak tambah sikit ya. Kalau kita nak masuk untuk peringkat negeri ni, sebenarnya bila masa penilaian tu akan diberi maklum balas daripada juri. So cikgu-cikgu boleh tambah baik sebenarnya. And then bila hantar ke kebangsaan pun, jika proposal itu bagus, akan diberi juga bimbingan. So cikgu masuk dulu, nanti kita sama-samalah kita tolong-tolong. Saya rasa mungkin sekolah tu dia jadi macam khawatir ke ataupun dia rasa macam kurang berminat sebab dia takut kita nak terus dapat produk ke tak kan. Dia mulakan dengan proposal terlebih dahulu. Ikut je syarat yang ada tu kan. Saya rasa mungkin kalau saya dengar tadi kalau boleh mulakan dulu dengan peringkat negeri.
kalau betul nanti ada bimbingan boleh terus ke peringkat kebangsaan ataupun ada rezeki, memang ini sekolah yang tak pernah join, tak pernah menyertai PSTEC. Kalau banyak sekolah yang dah menyertai PSTEC tu, dia tak ada masalah, dia dah tahu macam mana nak buat abstract dan sebagainya kan. Ini kalau saya rasa sekolah-sekolah yang baru nak mula, saya rasa boleh mulakan. Tengok proposal pun 5 page sahaja kan. Cuma nak cari idea tu lah daripada 12 kategori kan tadi. 12 kategori tadi. 21 lah, terbalik dah. 21 kategori. Sebenarnya kalau kalau kreatif kan, apa yang berada di persekitaran kita ni boleh dijadikan sebagai projek kan. Contoh kalau saya pernah bawa, bukanlah saya suruh jadi guru pembimbing, nak mengelakkan karat paku je. So gunakan apa? Itu sahaja. Mungkin sebenarnya dia daripada situasi seharian sebenarnya dalam hidup kita. Tapi jangan yang susah lah, yang mudah, yang yang mudah untuk dicari bahan-bahan dia. Kadang bahan-bahan dah dekat persekitaran je. Okay, saya semak sekali lagi sebelum kita tutup. Okay, tadi Cikgu Nur Hasina binti Zainul dah jawab ya, proposal tu ada sekurang-kurangnya kan, minimum 5 page sahaja. Okay, so kalau Cikgu Hasina berminat, boleh masuk dekat grup PSTEC tu, ataupun kalau tak ada link kat situ, cikgu boleh join dulu channel Telegram, pilih dekat PSTEC, nanti tanya Cikgu Sumati, Cikgu Nurhayati kan ada untuk membantu. Lebih ramai lebih bagus. Okay. I just want to advise the teachers yang tak pernah pun boleh pergi tengok dulu apa dia yang ISEF. Apa projek-projek yang pernah ada dalam ISEF tu, so that mereka tahu macam mana cara nak mulakan projek tu. Okay. So senang sikit. Baik. Okey, saya rasa tak ada apa setakat ni. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Sumati atas penerangan yang saya rasa sangat jelas. Okey, kita ada kepakaran yang hebatlah daripada Cikgu Sumati bersama dengan Cikgu Nurhayati. Ini memang orang lama, otai lama saya rasa kedua-duanya. Saya otai lama yang PSTEC ni buat projek inovasi. Memang daripada muda, saya rasa muda sampai ke otai lah. Dia masih lagi berminat dengan inovasi ni. So terima kasih sekali lagi daripada kami. Okay, so sebarang soalan, sekiranya ada soalan selepas tamat sesi ni, boleh cikgu-cikgu boleh join channel Telegram pertandingan. Kemudian pilih pertandingan yang ada persoalan. Dekat situ kami akan pegawai teknikal negeri akan cuba membantu sebarang isu ataupun apa sajalah permasalahan. Okey, ya, itu sahaja untuk slot pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.